Inilah rekaman detik-detik ruang istirahat prajurit Ukraina digempur rentetan drone peledak Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 29 September 2023. Drone diluncurkan secara akurat dan tepat mengenai lubang galian yang dijadikan tempat istirahat sementara prajurit Ukraina. Drone lainnya merekam ledakan dahsyat akibat gempuran drone. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia menghancurkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina langsung di ruang istirahat dekat Soledar menggunakan drone serang. Hal ini disebut membuat prajurit Ukraina tidak memiliki waktu istirahat dan persiapan untuk menyerang pertahanan Rusia. Divisi Lintas Udara Rusia mengklaim telah menghalau kemajuan Ukraina di arah Soledar Artemovsk selama berbulan-bulan dan melakukan serangan balik, serta menghancurkan peralatan Ukraina dan pasukan pendukung pertempuran, jelas narasi unggahan.